sis. Kawasaki siap luncurkan Ninja versi bebek sport, harga cuma 20 jutaan. Apa iya? Usut demi usut nih bro sis, kabarnya pabrikan Kawasaki akan bekerja sama dengan pabrikan Modena bro sis. Yap, seperti yang diketahui, jika pabrikan Modena sendiri sebenarnya sudah lama menjalin kerjasama dengan pabrikan Kawasaki untuk menggarap beberapa produk otomotif mereka. Sebut saja seperti Modena Cruise, Modena Dynamic, dan bahkan Modena Ninja 250 bro sis. Jadi gak heran jika kali ini pabrikan Kawasaki dan Modena akan kembali menggarap motor terbarunya di tahun ini. Dan sekedar informasi aja bro sis, Kawasaki Ninja versi bebek sport tersebut nantinya akan memiliki desain ala motor bebek sport sekelas Yamaha MX King dan Honda Winner. Untuk desain pada motor terbaru Kawasaki Ninja versi bebek ini, dikabarkan memiliki desain headlamp dan fairing yang mirip dengan Kawasaki Tsugomi. Lalu untuk panel instrumennya juga akan menggunakan panel full digital yang cukup lebar bro sis. Sedangkan desain keseluruhan pada Ninja versi bebek ini memang sekilas memiliki desain yang mirip dengan Yamaha Exciter atau yang lebih dikenal sebagai MX King. Tapi untuk Ninja versi bebek sport ini terlihat memiliki desain yang lebih gahar. Contohnya seperti pada bagian bodi samping, disematkan air scoop yang berdesain agresif. Dan menariknya, desain pada air scoop tersebut terlihat identik dengan yang ada pada Kawasaki Ninja 250 dan 400. Gak cuma itu aja bro sis, selain pada bagian fairing depan dan bodi samping, di bagian stop lampnya juga mengadopsi desain stop lamp dari Kawasaki Ninja juga loh bro sis. Wah, emang gak salah sih jika motor ini dijuluki sebagai Kawasaki Ninja versi bebek sport. Lalu untuk urusan mesin, kabarnya motor ini hanya akan dibekali mesin 180cc bro sis. Nah, jadi kalau menurut kalian gimana bro sis mengenai motor satu ini? Tulis dong pendapat kalian di kolom komentar. Sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya.